Halo semuanya, bersama saya Joe di sini. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai jam tangan spinnaker. Siapa sebenarnya spinnaker ini? Ikuti terus video kali ini. Oke, mari kita bahas cukup detail mengenai jam tangan spinnaker. Jam tangan spinnaker adalah sebuah micro brand yang mengusung jam tangan diver. Jika dilihat logo dari brand ini pun terinspirasi dari kapal pesiar. Bisa dilihat di sini logonya berbentuk seperti layar sebuah kapal. Brand Spinnaker masuk dalam sebuah grup perusahaan yang bernama Dartmouth Brand yang berbasis di UK. Mereka adalah yang memiliki beberapa brand seperti AVH, Ballast, Earnshaw. Jika kalian pernah lihat brand-brand tersebut, juga sudah tersedia di jamtangan.com. Semua brand jam tangan yang berada di bawah naungan mereka ini diproduksi oleh pabrik yang berada di Hong Kong dan China yang bernama Solar Time. Meski sebagai sebuah micro brand, Spinnaker ini selalu menghadirkan spesifikasi tinggi tentunya dengan harga yang terbilang sangat terjangkau. Yang berada di depan saya saat ini adalah Spinnaker Hull California. Spinnaker menghadirkan konsep vintage dan modern dengan mengusung desain dan konsep vintage, namun selalu dapat mengaplikasikan teknologi modern dalam jam tangan mereka. Meskipun menawarkan harga yang terjangkau, akan tetapi build quality dari jam tangan ini terbilang cukup oke. Varian seri desain dan warna yang ditawarkan oleh mereka pun sangat beragam. Kalian bisa cek di website kami di jamtangan.com. Di sana ada beberapa seri spinnaker seperti Pro Diver, Bredner, Cahill, Croft, Dumas, Flawless Hull, dan masih banyak lagi. Salah satunya yang menjadi favorit adalah seri Hull ini yang sudah ada di tangan saya saat ini. Spinnaker sebagai sebuah micro brand ternyata tidak mau kalah dari segi marketing. Mereka melakukan strategi yang cukup masif dan cara mereka mengemas semua itu menjadi sangat menarik. Tampilan foto produk, video campaign yang mereka hasilkan pun dapat menarik para pecinta jam tangan untuk melirik mereka lebih jauh lagi. Ini dia adalah salah satu seri terfavorit dari Spinnaker, yaitu seri Hull. Seri Hull sendiri ada beberapa, yaitu ada Hull California, Hull Chronograph, dan Hull Riviera, yang tentunya juga terdapat banyak varian warnanya. Untuk Hull California ini adalah jam tangan yang menggunakan case berbahan stainless steel 316L. Stainless steel 316L ini diklaim anti alergi. Series ini memiliki diameter berukuran 42 mm. Pada dialnya menggunakan tekstur granit sehingga meminimalisir pantulan cahaya yang dihasilkan oleh kristal glassnya. Sayangnya, untuk kristal glassnya masih menggunakan mineral kristal glass, namun demikian bisa menghasilkan tampilan dial yang cukup terang dengan menghadirkan visibilitas yang cukup jelas pada penggunanya. Sementara itu, untuk fitur lumensnya menggunakan Swiss Super Luminova yang tentunya sudah cukup terang sehingga membantu penggunanya untuk melihat jam tangan ini dalam keadaan gelap. Untuk strapnya, di sini sudah diganti dengan strap rubber menggantikan leather strap yang water resist yang biasa digunakan pada jam tangan spinnaker khususnya untuk seri Hull. Dengan diganti menjadi strap rubber, membuat jam tangan ini lebih fleksibel dalam berbagai kegiatanmu dan segala kondisi cuaca tentunya. Lalu, untuk movement-nya didukung dengan kaliber NH35 yang tentunya keakuratannya tidak dipertanyakan lagi. Dengan tampilan caseback transparan, sehingga dapat melihat pergerakan movement-nya dari belakang. Tactical Edition dari seri Hull ini menjadi sebuah jam tangan yang luar biasa dengan menambahkan aksen kasar seperti desain kebanyakan spinnaker yang selalu menghadirkan tampilan vintage. Sekian pembahasan video kali ini mengenai brand jam tangan spinnaker dan review dari seri Hull California ini. Untuk kamu yang tertarik dengan jam tangan spinnaker dan brand lainnya, langsung kunjungi website kami di jamtangan.com. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih.